Halo semua, kita kembali lagi di GG Channel TV Sport. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mengetahui update terbaru tentang olahraga. Salah satu momen bersejarah yang sulit dilupakan di Piala Asia terkait ex-penyerang tim Garuda Widodo Ceputro. Widodo sempat mencetak gol indah dan spektakuler itu untuk timnas Indonesia ke gawang Kuwait. Momen itu terjadi pada laga Indonesia melawan Kuwait pada putaran final Piala Asia 1996 silam yang berlangsung di Uni Emirat Arab. Ketika itu, Widodo sukses memecah kebuntuan timnas Indonesia lewat gol fenomenal setelah menerima umpan silang dari Romi Wahia dari sisi kanan lapangan. Bola sebetulnya jatuh di belakang Widodo, akan tetapi instingnya sebagai seorang striker membuat Widodo membalikan badan dan menyambar bola dengan tendangan salto. Lewat aksi spektakuler itu, bola mengarah deras ke gawang Kuwait tanpa mampu dihalang penjaga gawang. Gol pria 51 tahun yang kini menjadi pelatih Bayangkara FC itu kemudian terpilih menjadi gol terbaik di ajang Piala Asia 1996. Wah, pokoknya kita patut bangga ya Sobat Sport.